Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, kembali lagi dengan aku tentunya bersama Kang Setio. Gimana kabarnya? Aku harap kamu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau bagikan tutorial tentang cara menyimpan foto WA ke galeri. Mungkin sebelumnya kamu pernah mengotak-ngatik WhatsAppmu, terus kemudian nggak sengaja atau memang sengaja tapi lupa, dan fotonya itu nggak nyimpan ke galeri gitu, jadi nggak terlihat di galeri. Nah, terus gimana cara menyimpannya supaya foto WA itu terlihat di galeri? Nah, caranya nanti akan aku kasih tahu ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini jangan lupa subscribe dan bantu aku menuju 150.000 subscriber teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, langsung aja. Jadi sekarang ini aku contohkan ya. Di sini aku dapat kiriman foto dari Parjo Blue. Nah, ini ya. Ini enggak secara otomatis terunduh ya fotonya. Jadi aku unduh dulu. Nah, setelah diunduh ini seharusnya kan tampil di galeri ya teman-teman, atau dia itu masuk ke galeri, tapi ternyata ini enggak ya. Nih ya, ini sudah tak download, tapi ternyata di galeri enggak muncul. Kita coba cek ya teman-teman. Nih ya, kita masuk ke album, terus kemudian terkini. Tuh, jadi fotonya enggak masuk ya. Terus cara downloadnya gimana biar biasa masuk? Oke, caranya gini teman-teman. Caranya gini, kita masuk dulu ya. Nah, di sini kamu buka aja fotonya seperti ini. Terus kemudian di bagian pojok kanan atas ini kan ada titik tiga ya. Silahkan diklik. Terus kemudian ada banyak pilihan menu. Silahkan pilih simpan teman-teman. Klik. Nah, berhasil disimpan. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, maka fotonya itu sudah pasti masuk ke galeri teman-teman. Kita coba cek ya. Terkini, dan lihat ini. Jadi fotonya masuk ke galeri dengan cara tersebut. Nah, pertanyaannya, Mas, gimana kalau misalkan fotonya itu biar otomatis gitu? Nah, caranya gini teman-teman ya. Jadi ini ada settingan yang perlu kamu lakukan supaya ketika fotonya itu diunduh otomatis masuk ke galeri. Nah, cara settingnya gini. Masuk ke WhatsApp ya. Ini kembali dulu ke halaman utama. Terus kemudian pilih titik tiga. Habis itu pilih setelan ya. Dan kemudian pilih chat. Dan lihat ini teman-teman. Di sini ada menu visibilitas media ya. Tampilkan media yang baru terunduh di galeri perangkat Anda. Mak jebret. Nah, ini sudah ya teman-teman, ini sudah aktif. Jadi nanti kalau ada kiriman foto ataupun apapun ya, foto baik foto maupun video, terus kemudian diklik unduh ya. Diklik unduh gitu, nanti akan masuk ke galeri. Terus gimana kalau misalkan ini biar unduhnya juga otomatis, Mas? Waduh, ini pertanyaannya merembet ya. Oke, rapopo. Kita lanjut. Jadi kalau misalkan kalian pengen fotonya itu terunduh otomatis, terus kemudian nyimpennya juga otomatis, tadi kan sudah tak kasih tahu settingnya supaya dia masuk ke galeri secara otomatis ya. Tapi unduhnya kan belum. Nah, cara unduhnya biar otomatis gini teman-teman, saya bisa pilih titik tiga, terus kemudian pilih setelan, habis itu scroll ke bawah dan pilih penyimpanan dan data. Nah, di sini ada menu unduh otomatis media. Nah, ini silahkan tiga-tiganya diaktifkan semua ya teman-teman. Ini dicentang, 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 terus kemudian wifi-nya juga dicentang semua. Ini jadi foto, audio, video, dokumen ini kalau ada kiriman secara otomatis akan terunduh gitu teman-teman. Nah, terus kemudian di oke. Oke. Dah, settingnya seperti itu teman-teman. Jadi nanti kalau ada kiriman foto dia terunduh otomatis, masuk ke galeri juga otomatis gitu. Tapi kalau manualnya di awal tadi ya. Baiklah, itu aja tutorial singkatnya. Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, jangan lupa subscribe ya.
Karena subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu subscribe channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.